Katanya SIM bakal berlaku seumur hidup nih. Wah, enak banget ya kalau gitu. Ini dari usulan Komisi 3 DPR RI pada waktu mereka lagi ngadain rapat nih. Katanya di situ mereka mengusulkan kalau misalnya SIM kita itu harus dibikinnya bisa berlaku seumur hidup. Kalau ini sebenarnya benar-benar disahkan, ini bakalan benar-benar bikin kita enak banget ya teman-teman. Karena kita nggak perlu lagi untuk perpanjang SIM selama 5 tahun sekali. Jadi langsung aja sekali langsung bikin dan pakai seumur hidup. Sebenarnya pemakaian SIM selama seumur hidup ini itu bukan hal yang baru. Karena ada beberapa negara yang memang sudah membuatnya. Contohnya Malaysia, Amerika, Inggris, ataupun Singapura udah pernah coba hal yang kayak gini. Sebenarnya isu ini sudah ramai diperbincangkan di internet. Dan sampai ada artikel yang bikin kayak gini. Katanya kalau misalnya memang SIM dibikin seumur hidup, Polri bisa kehilangan uang sekitar 650 miliar per tahun. Wow, gede banget ya duit Polri. Kalau gue sendiri ya, kalau misalnya memang SIM ini dibikin seumur hidup, gue sih setuju banget. Atau kalau memang gak mau seumur hidup juga, ya minimal bisa dalam jangka waktu yang lama lah. Kayak misalnya 20, 30, atau 40 tahun lah. Nah, menurut kalian gimana? Coba komen di kolom komentar ya.